Cara menghidupkan komputer Apple, iMac, atau orang menyebutnya MacBook ya guys. Di belakang sini ada tombol daya, itu buat on dan off ya guys. Dan di sebelahnya itu ada ini guys, untuk USB. Nah, biasanya kalau komputernya nggak bisa hidup, itu biasanya ada yang namanya power saving. Nah, itu kalian hidupin, dah hidup deh. Nah, untuk keyboard dan mouse-nya itu, mouse-nya ini tombol ini atas ini udah hidup guys. Kalau ke bawah dia mati. Oke, untuk keyboardnya ini tombol ke kanan ini udah hidup guys. Kalau ke kiri mati. Nah, oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe.